Real Madrid versus Chelsea, umpan Luka Modric ke Rodrigo ilegal karena terlalu indah. Gelandang Real Madrid Luka Modric menarik perhatian publik dengan umpannya yang gemilang ke Rodrigo. Berkat itu Los Merengues bisa memaksa duel melawan Chelsea berlanjut ke babak extra time. Seperti yang diketahui Real Madrid bertemu Chelsea untuk kedua kalinya di perempat final Liga Champions 2021/22 hari Rabu, tanggal 13 April tahun 2022. Kali ini pertandingan digelar di markas Los Merengues Santiago Bernabeu. Madrid hanya butuh hasil imbang untuk lolos ke semifinal. Namun pada menit ke-15 gawang mereka yang dikawal oleh Thibaut Courtois dijebol Mason Mount dan membuat sang lawan unggul 1-0. Pada titik ini Madrid masih bisa lolos karena unggul secara agregat 3-2. Situasinya berubah di babak kedua karena Madrid kebobolan 2 gol tambahan dari Antonio Rudiger dan Timo Werner yang mengubah agregat skor jadi 3-4. Andai pertandingan berakhir dengan keunggulan 3 gol Chelsea, Real Madrid sudah pasti tersingkir. Untungnya umpan Luka Modric bisa membelah pertahanan Chelsea dan membantu Rodrigo mencetak gol. Agregat skor berubah menjadi imbang 4-4 karena gol dari Rodrigo sehingga pertandingan berlanjut ke babak extra time. Kejeniusan Modric dalam memberikan umpan kemudian mengundang pujian dari berbagai kalangan. Umpan ini dari Luka Modric adalah alasan mengapa saya kehilangan suara hari ini, itu ilegal saya berteriak Luka muka siapapun nama dia. Fenomenal, kata mantan pemain Manchester United Rio Ferdinand kepada BT Sport. Pujian juga datang dari mantan pemain Real Madrid Steve McManaman. Ia sampai tidak memedulikan penyelesaian akhir dari Rodrigo yang menyelamatkan Madrid. Ex-Chelsea Yo Cole pun ikut memberikan pujian. Anda bisa melihat umpan Modric sepanjang hari. Lihat itu, maksud saya lihat lagi itu. Lupakan penyelesaian akhirnya, ini soal umpan itu, kata McManaman. Umpan yang indah itulah apa yang bisa dilakukan oleh seorang pemain berkualitas untuk Anda. Tambah Cole yang juga diundang sebagai pandit oleh BT Sport untuk laga ini. Tertawa bersama Ancelotti seusai laga. Thomas Tuchel murka pada wasit. Chelsea gagal mewujudkan target untuk mempertahankan gelar Liga Champions usai disingkirkan Real Madrid di Santiago Bernabeu Rabu dini hari WIB. Takluk 1-3 di leg pertama The Blues diwajibkan menang minimal 3-0. Mereka sukses membuka keunggulan di menit ke-15 melalui Mason Mount. Antonio Rudiger kemudian mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-51. Timo Werner sempat membangkitkan harapan tim tamu lewat golnya di menit ke-75. Sebelumnya gol Marcos Alonso juga dianulir karena sang pemain dianggap melakukan handsball. Sayang sang juara bertahan gagal mempertahankan keunggulan. Rodrigo berhasil memaksa laga berlanjut ke babak perpanjangan waktu usai menyamakan agregat menjadi 4-4 di menit ke-80. Karim Benzema kembali tampil sebagai pahlawan usai mencetak gol di menit ke-96. Los Blancos berhasil lolos ke semifinal usai unggul agregat 5-4. Seusai pertandingan Thomas Tuchel pun tetap memuji semangat juang anak asuhnya, namun di sisi lain pelatih asal Jerman tersebut juga mengkritik kinerja wasit. Bukan hanya soal menganulir gol Alonso, Tuchel juga menyoroti sikap sang pemimpin laga yang terlihat tertawa bersama Carlo Ancelotti tepat setelah peluit panjang dibunyikan. Saya merasa kecewa karena wasit terlihat memiliki waktu yang menyenangkan bersama rekan seprofesi saya Carlo Ancelotti. Saya tahu Carlo adalah pria yang baik, tetapi saat saya ingin mengucapkan terima kasih seusai pertandingan, saya melihat dia tersenyum dan tertawa dengan keras bersama pelatih lawan, ujar Tuchel seperti dilaporkan Evening Standard. Saya pikir hal tersebut dilakukan di waktu yang salah setelah berjuang selama 120 menit. Ada satu tim yang memberikan segenap hati mereka dan berjuang sampai terakhir, lanjutnya. Anda pergi lalu melihat wasit tersenyum dan tertawa dengan pelatih lain. Benar-benar buruk. Vinicius Junior selangkah lagi pecahkan rekor Cristiano Ronaldo di Real Madrid. Real Madrid saat ini menyaksikan meningkatnya permainan bintang asal Brasil tersebut di sejauh musim ini. Tentunya bersama-sama Karim Benzema dan beberapa angka yang dibukukannya sebagai bukti. Ia bermain di sayap kiri lini serang skuad Carlo Ancelotti serta menjadi sosok pemain penting sebagai penghubung bagi penyerang internasional Prancis tersebut. Vinicius pula yang menjadi sumber tambahan gol yang tak dimiliki Los Blancos musim lalu.
Di samping itu, Vinicius Junior juga memiliki kemampuan dalam kalahkan lawan saat mereka saling berhadapan dan menambah dinamika serangan yang berbeda bagi Madrid. Lakukan percobaan 203 dribel di musim ini, 84 dribel di antaranya sukses. Vinicius hanya berada di belakang Sofiane Boufal dan Alan Saint-Maximin dalam kategori tersebut. Demikian diungkapkan Sport seperti yang dilansir Football Espana. Meletakkan angka tersebut dalam konteks ini, rekor dribel Real Madrid dalam satu musim berada di angka 205 dan itu dibukukan Cristiano Ronaldo. Dengan kompetisi La Liga yang masih tersisa 7 pertandingan lagi, tampaknya penyerang berusia 21 tahun itu bisa mengambil alih rekor tersebut dengan mudah. Setelah performanya sempat turun sejenak di bulan Februari dan Maret, Vinicius Junior sekarang tampak sudah berhasil kembali ke penampilan terbaiknya. Vinicius juga tampil bersinar di pertandingan La Liga melawan Getafe pada akhir pekan. Berkat kemenangan 2-1, Madrid pun terus memantapkan posisinya di puncak klasemen sementara dengan selisih hingga 12 poin di atas Barcelona yang berada di urutan kedua. Di laga itu, Vinicius berperan besar dalam terciptanya gol pembuka El Real yang dibukukan Casemiro 7 menit sebelum turun minum. Lalu skor Madrid digandakan Lucas Vazquez saat ia berhasil memanfaatkan operan Rodrigo di menit 68. Vinicius Junior pun mendapat tepuk tangan meriah para supporter saat ia ditarik keluar. Momen kreatifnya dalam laga itu berhasil membelokkan bola ke arah Casemiro hingga akhirnya Madrid unggul dan bakat luar biasanya tak diragukan lagi. Musim segera berakhir. Real Madrid belum capai kesepakatan kontrak baru dengan Luka Modric. Real Madrid optimistis bisa mempertahankan gelandang andalannya Luka Modric setelah musim 2021/2022 berakhir. Luka Modric saat ini memang sudah berusia 36 tahun, akan tetapi ia tetap menjadi andalan Real Madrid di lini tengah. Performa Modric tetap menakjubkan, termasuk ketika Los Blancos membungkam Chelsea di leg pertama dan leg kedua babak perempat final Liga Champions. Di musim ini, Modric sudah mencatatkan 8 asis dan 3 gol. Namun yang melebihi semua itu adalah peran Modric dalam membuka peluang bagi rekan-rekannya di lini depan. Sebesar apapun peran Modric, kenyataannya saat ini adalah kontraknya akan berakhir pada Juni tahun 2022 dan belum ada kabar soal perpanjangan kontrak pemain asal Kroasia itu. Dilaporkan Football Espana, petinggi Real Madrid optimistis Modric akan bertahan di Bernabeu. Diyakini kesepakatan kontrak baru akan tercapai sebelum musim ini berakhir. Luka Modric dibeli Real Madrid dari Tottenham Hotspur pada 2012 lalu dan pemain Kroasia itu tampaknya betah di ibu kota Spanyol. Atas dasar hal tersebut, para petinggi Madrid yakin Modric tidak akan menandatangani kontrak dengan klub lain. Madrid sendiri dikabarkan akan menawari Modric kontrak 1 tahun dengan opsi perpanjangan 1 tahun. Besaran gaji akan menjadi kunci dalam tercapainya kesepakatan baru tersebut.